Hai guys, aku bakalan review produk terbaru dari Nestle. Nestle Goodness Kurma. Nah, ini isi bersihnya 180 ml. Mengandung kebaikan susu sapi dengan manfaat kurma. Nah, di sini komposisinya di sini ada komposisi padatan susu 69,5% susu sapi, susu bubuk skim, gula, air gula, konsentrat, kurma, mineral, tersia. Terus di sini ada informasi nilai gizinya. Perhatikan tidak untuk menggantikan air susu ibu, tidak cocok untuk bayi sampai usia 12 bulan. Packingannya keren. Di sini ada tertulis sebelum kita minum kita kocok sebelum diminum. Setelah dibuka harap segera dikonsumsi atau simpan di lemari es, baik digunakan sebelum. Ini expirednya Juni 2023. Dikocok dulu ya guys. Dan manfaatnya kita udah tahu ya, yang tadi di sini ada manfaatnya juga, takaran nilai gizinya. Terus di sini persajian energi 130 kcal, lemak total, lemak jenuh, garam, terus gula 11%, susu cair dengan kurma. Oke guys, aku bakalan ngetes rasanya gimana, apakah produk terbaru dari Nestle Goodness Kurma, apakah rasanya enak atau gimana. Dan ini pipetnya itu dia bukan dari plastik ya guys, seperti dari kayak kain atau sorry guys, kayak dari kertas gitu guys. Jadi ini benar-benar goodness lah. Dan pastikan kalau teman-teman beli ini harus tertutup ya guys ya, jangan ada yang bocor. Oke guys, aku bakalan coba. Untuk rasanya itu benar-benar kurmanya terasa dan susunya juga terasa guys. Sebentar guys, dan saya bakalan coba ya guys, tunjukin. Dan ternyata di dalamnya itu putih nih, cuman rasanya itu kurma. Guys, jadi guys, menurut aku memang ini enak ya, karena ini benar-benar ada kurmanya gitu, rasa kurma dengan manfaat kurma mengandung kebaikan susu sapi. Benar-benar goodness sih guys menurut aku. Dan ini adalah produk terbaru dari Nestle, ukuran 180 ml. Rasanya juga enak. Oke guys, thank you udah mau ngeklik dan nonton video review dari aku, Nestle Goodness Kurma. Oke guys, thank you ya guys sudah mau ngeklik dan nonton video.